Sagung para ulama, para sepuh, para kiai kang dahat kinurmatan, segenap takmir Masjid Darul Muttaqin ingkang sangat kawula muliaken, panjenenganipun Bapak Kepala Kelurahan, staf-staf perangkat ingkang dalu menika hadirin rawuh, Bapak Ibu hadirin hadirat, para putra-putra ingkang dalu menika ugi ikut mensemarakkan pengaosan ingkang sangat kula muliaken. Saya bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kasihan sangat dalu menika kanthi inayah taufik hidayahipun kawula saged suwarna biantara wonten rasa panjenengan somo sekaligus sarengan pengaosan dalam rangka hormat peristiwa agung Isra saha Mi'rajipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh panjenengan somo pisuwun kawula kinarya tansah kerta rahmat saha berkahipun Allah. Amin ya robbal. Mugi-mugi dhewe ngaji iki nggih bunyi paringi berkah ilmunipun, berkah yuswanipun, berkah rezekinipun, berkah putra-putra wayahipun,
dipun paringi sehat sedaya keluarganipun, dipun paringi lunas utangipun. Amin. Amin to menanane anggar tekan kon tapakan utang semangate ra ila. Sebulane wong urip mung pacen kok yo angel kon ora utang niku nggih. Insyaallah. Nanti kon mangane kok mung utang, utang. Kula sering matur menya. Ya ndak niki saya tuwa niku ora saya kepenak. Nek rekane ngeten iki saya tuwa niku saya sundan. Kala dalu wingi kula aturaken wonten ing pondok santun. Pondok Sari. Pondok santun. Karepe wong tuwa niki nek saya tuwa niki njuk saya lega kepenak. Sebenarnya malah kosok langsung itu lebih dibacaan kuyon itu saat ini yang dipikir-pikir nolucu banget kaya wong antenan itu nek orang-orang emping ngisdoyo sayang ikut itu dianggap lucu antenan kok sebuahnya ceriping gini ponte ini disukuh emping malah orang dokter so sama stroke jadi kahanan saat ini ini lucu. Yang sepuh katanya kepingin banget saya kepenak saya simbang anaknya mengharap ngajar ngaji ini tekan goni anak cilik dikedekake bodoh dipinterake ngelih dilibatke bodoh disandani gede-gede tekan rabi galek ke omah kini serotok kepenak ambutkan ke stilot malah dititipi putu. Nah, moko putu ini sok luwe kurang ajar katibang anak gini apa nggih? Kula nggih putune pun kembraya. Nek umur dereng kathah kula nembe tekan dosa sono. Komo puncul nggih paling puncul kali dosa. Untune wis entek kabeh nggih kala wingi pun usaha kula pas wulan besar iki golek untune kegedean kabeh. Sapa sing mrene tuku wedhus sing kurang ajar? Nanti hari kok untungnya berdus kalau tak memberumin pak sebelah memberi makini pak bupati ngaos Isra' Mi'raj rampung ngaos baru dipentapani panitia dibutuhkan kok bermobil barang dari ngaji terus tampani panitia beriki angan-angan kulawah aku tak ngombe nang kono wae bulane malah langsung dicokol mik darane lakon jagong-jagong isih ngenten nggih jebul panitia pak haji pun kedalon kok terus mawon tablas ora kon ngombe mboten usah kiai niku sing betah poso barang malah seneng ya ane iki sok lucu nggih. Jadi ketika hari ini alhamdulillah kecono wedang ini juga orang lagi dari kula suaranya monggo saya apik saya apik insya Allah peroramu ingat sangat ya Allah mulia kan ya jujur ya baik diwi saya tua saya rumpo kula terakan ya mbak umpacan lucu radui anak bingung radui anak ye. Anak ras sekolah bingung, dasar sekolah orang munggah. Kamu konek munggah tambah, tambah bingung. Orang itu sedulur bingung loh. Anak orang melu ujian, sing tua bingung, dasar melu ujian orang lulus. Bingung, kamu konek lulus, wong tua saya tambah. Anaknya kok bingung, bingung namanya dan itu. Sebenarnya bukan namun pulau panjang sama ya cara ukur-ukur ngantan menikah datas lurah asmane momen lurah kok ya lurah ini ulak ngelunan sirah sirah ini ngelun lah memikir apa ini diwi monsok kadang kelane orang cukup bisa mikir monsok mbah semantan kata ibun dari datas sama ngantan konsok pulau mantan camat nolong saya bu lho dulu kok nanti ini sebulannya alhamdulillah
sakampung kalian kula, namun kula kalah pengalaman, kula turun tawro Sumatera. Dari yang ditulanan layangan barang itu, sok bareng ngaten ya, ning nasibin itu diri-diri. Kula ora pengalaman bagian gogok, mawanting omah. Rada nasib siti apik niku kisah niki-niki, alhamdulillah. Alhamdulillah, kula suwak mereka. Ibu bapak, para rawuh. Sudah wadal, wonten tiyang ngaos. Berhubung oleh ngaji ini, yang kepingin upaya peningkatan, milo terus dievaluasi. Salah ketipun pengawasan, ngantan mereka wadal yang ngantan. Lek, matur, kula, yei. Saya-saya ini pun dinten, mereka dinten nopo. Saya-saya ini pun wulan, mereka wulan nopo. Saya-saya ini pun amal, niku amal nopo. Angkatan flu ini kita tinggi, jangan abot banget ya. Dipun jawab kalian Pak Iya Yasmani pun Kiai Hasan Basri. Api-api dino kuwi dino Jumat. Api-api wulan kuwi kalau tengah sasingkas 80 dino kas yaitu wulan Roma Ramadhan. Lane api-api ngamal kuwi sholat. Sinaren porno anggenipun matur dipun jawab kalian kiai sajain marem damong singkat dengan kuasa Gusti Allah. Kiai niku lebar paring wejang ingkang semanten hebatipun lajeng sedo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karang jenengane mati niku agar wong domo ning nek istekan ida ja ajanum la yastakhiruna sa Allah iki nek teng desa-desa iki sing muni Allah rata kompa teng desa nek mriki lak kutho malah pancen iki ya iki. Ida jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya wis serak-serak kajian anak di suara kuyong ini. Namun setiap kok ngaji ini alhamdulillah ngaji ingkang kaping gangsal niki. Jumat kuliah subuh belajar mau sesarengan wonten Magelang langsung jam 11 wis kepenak banget lah kok tak turu kalau Jumatan. Sebenarnya kula delok lho mana kon khutbah aku piye. Terus minggah pun wis karo mikir lebar khutbah terus di Wonosobo. Kuna sopo wangsul wotan Tuk Sari lebar Tuk Sari terus makini Pak Bupati kan daru meniko kedek wotan Jakarta nambil pinanggian kalian Menteri Perumahan harus bertemu walau Jakarta saat itu yoke siaga jalanan Pak SBY dereng purno anginipun ngaspo pusarani adil wis ana bom sing diledakno ning hotel-hotel niku. Ya Allah. Ya sak koyo nek iki yo kapan rampunge iki dhewe melu susah. Nggih apa nggih? Nggih. Ibu bapak para rawuh. Padarane cukup akeh aku diwasono apa. Terus tak antai ni ada ni tiwong. Jadi aku kok orang no seneki ni pengira. Jadi nanti Roma, nanti Allah Bismillah. Niki sabun bangun buat ni. Jadi pun bau tu niki dari datu itu. Bisa aku ya sih kopret atau mengelor Roma. Jadi turun kape.
Saat ini nerbangi ket mangu, kepala orang kaya apa-apa. Saya pulau yang mengelit dangkau ini. Dan biar nasib. Api-api dina niku dina Jumat. Api-api wulan menika wulan Ramadan. Api-api ngamal niki dumadaan kiai pun menika seda. Kamoko seda pun kiai niki. Wau kita aturaken anggar istekan seda niku la yastakhiruna sa'atan mundur sak saat sak jam ora iso maju ya ora bakal. Istekan desa seda niku semua seda. Kamoko seda pun kiai seda pun alim niku mautul alim mautul alam. Sedanipun kiai niku sedanipun alam, alam niku beten bedhe. Upama kok donya niku ora ana alim ulama. Laula ulama la sarra nas kal bahaim. Nalikanipun Hujjah al-Islam al-Ghazali upama kok donya iki ora ana kiai. Upama kok donya niku ora ana alim ulama. Menungso Arab kaya satu kewan. Walau lalu Umar upama dunia ini ke orang-orang Pak Lurah, orang-orang Pak Camat, orang-orang Pak Ubat dengan di Pak Presiden la akalan nas ba'duhum ba'duh menungso saling cokot-cokot satu dengan yang lain. Bila kakali golongan menikah kalau mangsani pun kok sakit manunggal dadas tunggal wabati pun raila ila. Ini kadang-kadang ini lorok golongan itu seorang sudah di siji. Namun setannya itu kok ya pinter loh akhir-akhir ini. Ulama dosi tonek zaman rumiyin sedangipun ulama sedanipun Raden Asnawi Kudus, sedanipun Sibat dan Har Selotongol, waktu congol Selotongol niku kok yuk malah mendelengi aku. Sedanipun Rama Agung Kiai Sirat, niku hampir seluruh warga mereka sama rambut, kepingin memberikan kehormatan terakhir karena ulama itu satu golongan. Hum warathatul anbiya ahli warisipun para nabi. Ning zaman rumiyin kalian sakmene tebih. Riyen niku nek ulama sedo bingung, samar sesuk niku sing ganti ora ana upama ana tidak sekualitas ulama yang wafat. Ning sak niki sedane ulama malah kalah karo mati ini Michael. Lagi tak? Demi aku nganti tekan kau yang mana guys? Untuk tiba di tok nol itu piyel, masya Allah. Dah sanggup Pak Kiai Hasan Basri sedah. Dah saya ngawas mereka lah cengmeter datang saya dinaik. Ya Ali, bareng matur. Kula niki ngaji sampun dipun paringi jawaban lan niki badhe gathukake. Lah ngaji apa to? Tiga perkawis apa kuwi? Saenipun dinten, saenipun wulan, saenipun amal. Ya wis dijawab sampun. Adabe dina apa? Jumat. Lho ya bener banget. Dan yang api-api bulan, sekedap nalik, bulan Ramadan. Wah, api-api ngamal, sholat, wah, ini jantai pas banget. Dino seminggu ada pintu kuih, pancen kinarga sih, paling api. Ngerti, ini panitia ngerti, pancen kulo dengkel, pernopo-nopo, gitu, gitu. Mesti ni yuk karo belu dan karo opo ijen sipe. Ya tetap raih sopok.
Panitia. Di dalam semen mereka yang mesinaan buat ziraah buat tijarah. Bika kita jam itu ibu-ibu ni kan, di dalam semen nilai bika ni. Panjenengan maos. Allahul Latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Diwaca ping 11. Pun apa lho dere? Alhamdulillah. Nek kepengen apa yo sowan kanjeng Eyang. Anak nang kene yo murah. Nah, bener gowo golek tembok karo cetil barang apa. Kok dene kok yo tanggap kok. Sinyale cepet. Wah, sinyale cepet nih. Simpatinya iya. Nek dina Selasa niku dina kanggo acara keluarga. Milai ngapati mitoni tekan supitan nek iso golek malam Selasa. Niki bil barokah. Dina Rabu yaumul bida'ah fi ta'allum wa ta'lim. Hari pertama kita nderekaken putra wonten kos-kosan utawi wonten pamulangan. Niki insyaallah kejaba anak niki waras warisan. Niki digolek dina Rabu. Dina Kamis niku yaumul dukhul alal umara. Sowan dateng Pak Lurah, sowan dateng Pak Bupati niki nek isa dina Kamis penggalihe sakora dilonggar. Nek Senin uprus. Oke banget sih. Harapan kudu ditanda tangan ini rupak-rupak-rupak kemudian Masya Allah dan lebih ngakak nanti pray satu tipun tumpuk nek cara sekolah biar di nokrida selasar pula kemis rata simen suan baru rahmat oh iya apa ini anu iya es tadi kalian ngun sokongan bi engkau terbaru sih ke diri kok suaranya kok mbong-mbong berlipat enak oh iya bagi kultum bahasa kensin saya ya kira dikana di 10 juta upama upama ya kena bawa saya penak-penak dina Jum'ah ini dina api-api dina Sayyidul ayam gustine siapa yang menipitik gue ini ayam-ayam Arab kok Saidul Aryan kok gusine pitik. Dadi anggar wong ngimu pitik pirang-pirang wa hadza Saidul Aryan. Pitik. Wal intro. Saya kembali pun kesaingan mereka wonten dinten Jumat. Nek dina Setu niki dhewe kon ngati ya. Muka insyaAllah sampun marim dawah innama ju'ilas sabtu ala alladhina ikhtanafu fihi saya betul ini suara iya sama sidik karena kayak bilang saat temani dino setu kuwi dicipta diri Gusti Allah oke sulanya nih zaman rumien zaman Nabi Allah Musa wonten kaumipun ingkang kedadipun sedo dados kethek niki yo dina sedo alah tiyang jawi niku nek ana wong mati dina sedo yo mati niku alah dina sedo yo nek arek golek kanca muni ngono to Bila sampai selanjutnya, bila sebenarnya. Kalau sampai di TNI, wonten tiang kodu. Pak Dek kula, kamas kula, lek kula, sehingga saya pernah sudut. Melebu nang rumah sakit ke Bila Setu, gak salam. Walaupun di TNI, kok gak nanti? Nah, kalau rumah pun titik, ini Pak Dek kula jadi kula, Bila Setu ya. Boleh semalam ngahat, kayak apa.
kula tekan omah satu sore anu mas iki kobor padhe menawa mbah ya salam temenan nganti esuk niku tetri oh tak tenan to payon lha nek api-api dina iku dina Jumat Ramadan nek api-api kuwi nate teng Ramadan iku pun golah so ambrek kaistimewaan Allah paling rahmat, Allah paling berkah, Allah merdekakan kaulanipun Allah saking neraka kagem ingkang sapa nindakaken puasa nggih bulan Ramadan Allah nurunakan ayat Al-Qur'an nggih wonten bulan Ramadan Allah paring segalipun dalu ingkang dalu menika kinarya langkung sae katimbang sae bulan naminipun Lailatul nggih bulan mula api-api bulan ini bulan Ramadan dan api-api ngamal apa? Sholat orang sholat itu iman tutin cakai pun agama masjid darul mutakin sehebatnya kaya ngeten ini upama binangun dibangun tanpa cagak esok ngadet awan sampun ambruk nggih napa nggih wong Islam ngaku Islam kok ora salat niki iman Islam gampang bisa bercodot nggih cocok tinggal putranipun almarhum napa kalong insyaallah nanti begini sholat mereka awalumma yuhasabu bikin abdu yawmal qiyamah as-sholat pertama binjan amal ikan kasuhun tanggal jalan wa tenar sadaran kusya Allah ini urusan sholat wimis apik mas jawaban Pak Kiai Hasan Basri wimis apik ya leres mereka, wuh bener banget wong itu lama kok mengingat loh mas nek kowe takon karo aku telung perkara kuwi jawabane aku mungkin ora padha ini dibaca tepat orang amal bicara saya bina af saya ini pun dintan mereka dintan apa nah cara aku api-api di waktu dintan Jum'at nah dintan apa ada dino te dino sing kowe mati nang dino kuwi nek mati gawa iman gawa es senajan dhisik Selasa kliwon nang rada sangar terus Selasa kliwon nek wis sinten menika Allah 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 la ilaha illallah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah sapa wae wong sing akhir pengendikane kalimat la ilaha illallah kan selebih nanggung dakhalal jannah wong kuwi mlebu swarga senajan sedane ora dina jum eh niki ilmu Pak nah melalui saya ini perbulan mungkin saya dina hari nopo nek cara aku tujuh bulan Ramadan api-api bulan ini bulan sih kok guna ake kan butuh ben ya bulan nopo baik senajan jari bulan Ramadan pas mongso soto nganggo ketuk kaji mong pancen wis munggah kaji angkat junjung baku ning tutuke disumpeli rokok alias ora poso niki Ramadan ora bisa bawa wong kuwi dateng kesaenan wulane Ramadan apik aning lek pakat jura poso enten apa enten pakat jura poso enten apa enten kata kaji pundi sama semuanya paraan kalau ini paraan mengaku mau kaji paraan
Masya Allah nama. Jadi bulan sing ngapik ini bulan sing kok gunake kanggo tobat. Rejet kok tobat. Saban kok tobat. Iki luwih apik ketimbang tekan bulan Ramadan ning ora ngelakoni dawuh Gusti. Lah nek saya-saya pun amal menapa saya dinari. Nah kok napa jawabane salat weh bener. Bener banget ampe-ampe ngamal salat. Nek salah kura. Lah napa nek cara saya dinari? Monggo aku ampe-ampe ngamal kuwi ngamal sing ditampa. Yo ngamal apa bae? Salat upamane ya salat sing ngapi, salat sing ditampa. Om sholat itu ya sering kula terangkan kan enten tiga kelompok pelaku sholat. Om sholat itu lah amat telu. Ono sing sholat sahur, ono sing sholat yuraun, ono sing sholat khasyi'un. Pun makin jadi takon kada baik jadi termasuk sini. Terima kasih. Wong salat orang yang kusyol min gara-gara biar bisa di salat yang rampung aja nanti kepentut niku yo nanti. Burung salat bisa di kepentut aku ya di 14 hari salat orang. Mau ya wudhu ya kena baju ya oke. Biasanya ibu-ibu nih bu. Paraan mereka wudhu maghrib karepe arep diropel tekan isya. Si santine ngeten nggih. Mbah sampun penules wis arep bolak-balik ngentut ora isa-isa. Lah yo jajegel banget yo. Ora isa-isa yo. Wah, jan ana apa ta, Bude? Ora ngentut. Wis banget ya. Mati putih-putih goceki mawon kok. Nah perlu yo karo di penek iki kan ora sida. Kangge pun krungu nakir musalah mereka Allahu Akbar Allahu Akbar bisa matur kalau bojone bapaknya kurasana masjid ya selaku kini akar-akar di masjid kita kalau apa kurang muntah dari masjid kalau rasanya ah kalau-kalau bapaknya demi aku selain itu bagi cacat perlu kita lagi roko meski bapaknya tak gelar ke sajadah ya maksudnya tak munggih bapak ini niku kalau ini meragak lagi orang kok joko ngurung kok yang baru sama kalau ini kurungan kurungan ya Masya Allah. Wis arek salat niku isih dimek. Nah, bapaknya. Surate sing cendek-cendek ngono. Iya, 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 iya. Wong wedok niku karep niku lak jan yo. Wong ya ya. Iya, iya. Allah Akbar. Wis nganggo surat kuliah yo kafir nak ora dawa to. Sarakaat tenang. Memasuki rakaat kedua kruwes kruwes bisa tentunya dah itu jokno di atahiyat atahiyat itu lah tungkat sikir kita pas tengah-tengah kita jadi nek kalau montor nanti lah ditungkrak ya jajahnya untuk dia lah yang metu ini kelas itu dia ditungkrak ya mungkin ini dia Alhamdulillah rekaat kaping tiga lega banget nih kok bahasan rekaat kaping papat tapi surat didongkrak wong lungo tabarruk bojone sing dadi imam kami itu menji ana donga sing cekak aos ya mukalibal qulub sabit qalbi ala di jebulane imamnya mocot
bungut ya malera ila ilah Allah mafirli makor jantu wa ma'akhartu wa ma'aklantu wa ma'asrartu akhiri antu temen bisa jengkel orang salah tulis jadi sholat kok siksa kalau sering mau perusahaan langsung kalau sholat begini ini goro-goro senek sholat kok bisa ngacung kita tau senek ke Bali sini dia mau cedih lho 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 ini mata gua lombok itu tumpahan ini pekan momen dorong salat isya senangnya tiga ke jajahnya biar salat Allahu Akbar sarakat api mbak sana masuki rakaat kedua adine teko wih pernah seneng terus adine buka tuh ya cukup setir senengani kongsi kayak salat ini jadi syokal menderi iya karena salat kok kan cumi ketul iya karena ngutur oh boleh ayo kereta hati Allah mbak iya ayo aku lah sinetul orang popo ini ada mbak salat kok bisa memopongan ini salat yang kongsi sagun lali gusti ini kok pirang-pirang banget kalau tidak ada yang sholat mikir, jauh saling mikir kalau nanti lu sholat makmum bahku lo gue kadir ayu lo ilok gero-gero bahmu kato ilok ya romorong apa kan kakhiyat kau rajin jok kakhiyat ini entar ratus salawatul ah makmum ini lah orang kotor kian jagong kok ngangkati bokong baik assalamualaikum, assalamualaikum dibutuh tadi kurang ajar orang-orang mumpun dalam negeri mbak bilik kulau tuh jokno melepunan ngol bakaku jajah dek melepunan mbak putri nasibnya orang-orang berpikir pokoknya ngono nah kulau meriki ibu singkatut mau tak itu 16 nyombah ini nak rakaru guyon mau tidur turu kabeh wes harus serat-serat setengah guyon kalau ben lalu utang ngge orang kita ngekan omah terus mikir-mikir nah gitu jadi ini pun pulau pulau Bali nah terus nek ngomong sesepin aku kok butuhin masuk ngantek nang habis engko sekolah prai supita kamu kasih mambu sedulur timbang siti ora luwes okeh dite sapa ngono kok ya isih ana tangga ki kok sing tegel dengan mongso sepi kok babaran sak RT kok pintu sosopor kabeh akhirnya lah mikir kau kok biar kalian gak mikir apa orang bukan mikir kok bisa sama-sama SMS ya Allah ya Allah ya Allah ini sholatnya wong sing sahur ada sing sholat ini sholatnya yura'un pamer banyak tuh datari periksaan ini ke berbin, keberbinan tampilan ini kalau ada yang jadinya merah merah niku ini orang yang delok kelular, kelulur mau jadi sodin sih, aku kayak kelular kelular percelawas, saat perjuangan Masya Allah bingani rotok lemu sang ini kering kayak kena opo sama gue ini rotok lemu tadi jadi rotok kering oh nonton ya prekatin jalaran merjuangan di agama
Saestu wakula tekan Bapak Dian dan itu mulai tahun 77. 77 Pak Lurah menunjuk KP3. 77. Paling top-top Pak Bupati Irfan niku murite. Nah niku tasih komisaris kula menjur kok. Ning ora potongan dadi DPR. Niku nggih. Rada moncer ke sami iki. Ora rada moncer alhamdulillah. Sesuk kula badhe magang Bupati Minaji. Nah, Bupati kok omongke sapa sing dereng duwe Bupati omong. Agar saya pun Pak Yai Hasim Marwan makin belum ini dari agen ke Marwan ke Putih Bapak Pak Dewi Aki wah ini kaya putra ini pun Pak Lik Pak Lik ini kalau kata putra kalian Cynthia kalian Hasim Afandi Sito Cynthia menir karwan ini pun Pak Jabir pun Sito kata Pak Hasim kula kula nek kali kula niki Bapak iso menikahkan dengan dalu menika yo aja bae-bae iki kakang Bupati nggih bae-bae kakang Bupati kula kae masyaallah guyon-guyon nang ngono nek melek amoy jo merak niku nek ora ana sing delok kedune kon ngenten ya kacamatane dhewe. Sebenarnya sapa sing menika persis? Ayo katak engko sing cedhek. Nek kocak oke sing delok pamere lari lok ilok. Serbane dibeber. Sarunge ibu-ibu ini kata kalau saya jengkel kalau ibu-ibu kalau pula tadi pesan bu jenengan niku nek tadi seni tulung nek durung tekan panggungan ojo cincin bisik wangi ini lain lo ilo si kurang atomu bumbu banget jatuhnya ini aman gitu kalau kaya anak ini urung rasa ada sejak pulau-pulau yang terlihat pulau yang ting kaji yang terlihat ting saki inna sofa wal marwata min syairillah yang terlihat di kuliah pang itu betul di pemarin lagi minca-minca makro nek wong kagum disunatake mincet sa'i niku jalan cepat atau lari kecil khusus wong lanang wong itu bakar ana wong itu mincet-mincet niku wong ora mincet ora nurut sewu ora sa'i mlaku biasa mohon kabeh kok obah nggih kula lan wong lanang sak jangkah bokonge tak hitung obah enem kalau ini orang tangan banget kita aku bilang ini orang siapa yang menangkan ini insyaallah orang dosa gak ada dosa aku orang, aku kacamata si dosa tak kocone saya sumpah seneng banget sama ya aku kacamata di nampak dua aku jadi kalau orang kita sendiri aku jadi barang ini kok orang dosa nilo fungsi kacamata mereka mempertajam pandangan. Adik mampu kacamata. Nilo sing jenengane merak nilo. Nek okat wah, luin coba buang, coba buang. Niki aku ngomong sejala. Model kaya salah Dewi dan Mas kebunnya miring kandung-kandung yang pernah dikatakan di Amang Ember nah, di Amang Ember berdoa ini ini apa yang akan kau tahu Amang Ember kami awal itu salah Hanuman bahasa kolok-kolok
didaulat dadi imam Darul Muttaqin. Waduh. Le pamer. Delok mburine ten maro tuwane barang melu makmum to. Ya deres. Rapat-rapat Mas, rapat-rapat. Kayane kuwi to. Le takdir. Allah. Iki rombongnya merah iki. Ana wong sing sak pantes kaya ngene iki. Kata wong mudi parah. Ora apa-apa kok dikeroyok wong iki. Gali kok aku. Masyaallah. Aswara yang menikah entek kamu masih senyum papat kalau lagi datang ini sebuah yang mujil mujil menikah cantik dato yang jantung ya subuh jantung sama yang mujil cantik dato ini kalian trocoh trocoh tenging mujil terus kasih buatan cantik dato terus di Gunung Payung pojok mereka itu. Nah, Bali luru maning. Mila tambah tepane ono sok ngrasani, Pak Haji kono kuwi nek rumo mae sok awan sore kuwi. Rumo wae kok anake pirang-pirang kali. Aku ndak te mosok wong gak kok kudu SMS ya. Jare iki kok bapakne. Kok meneh lapor karo Pak Lurah lapor. Nanti malam mau bikin mana? Pak Lurah laksanakan. Aja sepaneh. Suara ambek monggo ngrasa karo-karep. Lah iki bisa ora pamer ngeten iki dipoles lewat ilmu, bisa duwe ilmu kudu ngaos karo kiai basa. Dumekiane ompong nek mau jaji-jaji apa mau ngaos. Iya, jadi pengajian kok benar pengawasan. Nek pengawasan itu adun kaos. Pengkaosan itu adun kaos. Nek pengajian mudi barang sing ngaji. Kangen pelaku sholat sing nomor telu niku khosipun. Sholate wong sing khusyuk lah iki dalu sing perlu kula aturaken marang. Khusyuk tegese khusyuk niku ya khuduk khudur ngelingke cipta ora eling apa-apa kejaba ning eling Gusti. Contoh kata zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhaha saat nalika latihan dari perang Badar. Perang Badar latihan lan kok Sayyidina Ali tenan panah cut. Waduh. Dimeksi kira. Masyaallah masyaallah masyaallah. Niku dimeksi tek kula. Sabar kan pelet wong Sayyidina Ali iki mangke kasuwun mandi dari salebetipun perang Badar teko kok kenging panah. Lajeng kok tak kang matur. Kanjeng Rasul ketipasan ana apa? Nembe latihan mereka Sayyidina Ali kenging panah lajeng kasuwun ya dicucutno. Lah kok dimek mawon nuwun sewu kraos mereka. Ngene. Dawuhku Ali kon ndake salat. Ah, le wudhone. Di wudhone terus salat. Sayyidina Ali dipertawi kanjeng Nabi kan kudu jo salat. Kejabe kanjeng Nabi. Nggih, ya wis aku salat. Allahu Akbar. Salat uge-uge didudut niki ora krasa. Patang rakaat apa assalamualaikum assalamualaikum. Lho, apun kula kok pun kula dudu ora kersa jaran pikirane pinggir Gusti salate sedina salate Ali Kertosari. Oh isaan iso kelingan karo Dewi sinetron kan Dewi juga bojone Andri niku marang sing mati. Mati 6 tahun kali kok ya mati suri ini main dengan 6 tahun ya dimari-mari nanti bisa melayu barang itu aku metu sopok kamar mandi kok kepleset hanya gue liat dia kok gaul kok ya aku mau ngomong sini terang bayi apal
namanya bangsa pemain sepak bola ini kalau jalan paling akal wong ini serak gak ngantuk gak tekan rumah untuk sepak bola ini mah biar banyak senang kok. Nah untuk mencapai sholat khusyuk monggo panjenengan bijak sejarah Isra wa Mi'raj pun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj mereka dipun awali kanthi penggalipun Kanjeng Nabi kang saantaris susah awit nembe dinilar sedo dua tokoh pendukung yang cukup berkaliber. Satu adalah Abu Talib sing nama loro Siti Khadijah. Setia wonten tantangan dari orang kafir, maka Abu Talib menetralisir liwat pidato ibun. Napa manis Siti Khadijah ini dahulu kulaturakan mungkin ada ribuan ibu yang bernama Khadijah, tapi tidak ada yang setara kualitasipun kalian Khadijah garwa dalam Kanjeng Nabi. Jadi banyak periksa di saat nalika Kanjeng Nabi kundur saking Gua Hira. Saat nalis penggalih rati penget, maka Siti Khadijah tampil sebagai penghibur duka lara nis tanpanipun Kanjeng Nabi. Saat nalika Isra menika mbetahaken dana, maka Siti Khadijah yang kita kenal sebagai ekonom sukses wonten Jazirah Arab siap mendanai perjuangan ipun Kanjeng Nabi. Saat nalika tiang-tiang kafir menika sapa mungsuhi Kanjeng Nabi, maka Siti Khadijah tidak sekedar menjadi pendamping Nabi, istri Nabi, tapi justru beliau adalah pembela perjuangan Nabi. Saat nalika Kanjeng Nabi mbetahaken regenerasi, maka lewat rahim Siti Khadijah lahir keenam putra-putri Kanjeng Nabi dari tujuh putra-putri dipun Kanjeng Nabi. Putra dipun Kanjeng Nabi pitu sing setunggal bias badar saking Dewi Mariatul Qibtiyah sing tenem saka Siti Khadijah. Sedo sagagah-gagahe wong lanang ya nek ditilar sedosin putri ya Allah. Kulo masuk ngerasa ngomah ini ku nek sepi wong bentuk saya ini kulo mau ditinggal rumah kalau bojo kulo ke Wonosobo. Aku lo berdek takon anak ini nanti ibunya nanti nanda lalu kok lo ngerasa aja kok lima mungkin nek bali ngaji ngaji sing pertama kulo buka enggak sentong Masya Allah. Mila Kanjeng Nabi mereka pas malam pitulik keraja sadari kepan Isra Mi'raj dipersihakan penggali itu yang penting. Bagaimana kita akan meraih sholat dengan titel predikat khosyaun? Yang pertama ati niki dirasi. Ngerti ya?
aja seono kasut berki panas ten tadi open aja kaya pemarahan. Tambah sugih wae semenet. Tambah sugih kok semenet. Bahasa sugih iki golek nanti. Pancen sugih pancen nggih. Lha nyambut gawe iso di menes sing tenan. Tanggane tuku Honda mumet. Ganti motor mlebu rumah sakit. Ana wong kok kaya ngono dhewe iki nek ana tangga sugih alhamdulillah. Tangga kok nganyari sepeda motor roda loro nika. Sementara dhewe iki sing ngeden kanggo ambendikane mawon sok pas-pasan. Nggih, kono tuku sepeda motor ya luweh dhewe mung duwe 5.000 yo cukup 5.000 nggih tuku helm bae. Kaget toh? Pokoknya esok dia ngantar arah nanti mas, arah nampak gelap aku melu kata cekatan aku bawa helm. Kapan ada? Kalau kau kau larang jenengan gak boleh nuwun saya murai mama aku lari jalan. Dan masalah kan ini tak mesti untuk tidak wani rotok. Aku ganti. Nih suwi-suwi di titeni ojo jajar kali ini gak mau pentol rektor gak malah mer. Mungkin ngomong biar karena saat ini selanjutnya ngomong biar niko kepingin duit-duit terus barangnya ono tuku kepingin barangnya ono lah duit-duit sabar ngomong biar saat ini lah ngoyokan deh maka kelambian dari nunggang Honda padahal menggabungkan 500 orang rasa no sejati kali kenal pake unine di mengkonek muka dikas di wajar kan kosong banget nih nampak telun ya Allah ya tidak senang termasuk di pilpres mungkin orang yang merapodoh orang pokok mongkaran mungkin dunia ini orang yang merapodoh ya ngomong Yakub kali ya du Yakub kan betul-betul anak polda itu kapal nanti anak nah kita ngomong gue kok ngomong aku ngomong maju hujan dia punya anak selagi ini ngomong polda itu loh eh bagi gol gak ada apa ingin gue dan peringatan hilang R ini enek ilang jadi pegatan Isra Mikraj. Asin ilang kok R I karo N kula maca dalam rangka pegatan Isra iku panitia ning njuk templek meneh. Aku rasa templek iki luwe peringatan yo luwe. Iki esens duble koyo wong bunyi-bunyi kok dikeri es es dobra sisi lah gugur kabeh tapi gampang deh nyompot oke ya astagfirullahaladzim moga dipada sini kudung kirang-kirang bu mampak jalanku mesare niki mampak setan ngajak-ajaki anak kerumah assalatu khairum minan naum setan rasa tani imani kepilek orang yang kong karena dia hanya sangat abangnya sama nek butuh tak masuk angin njil kemul di penyakit niku nek diwi kok ora sadar bisa turun makles kaya sepilek jebulane nuwun sewu miskamana setan makanya dewe tani saya tani ngocok-ngocok ini kayak wudhu wudhu ini karena bismillah om wudhu yuk gini omongan kok cek bismillah sepisan banget bis wudhu ini sukses di sholat bismillah usolli fardo duhri fardo usolli katakan rapung ini kalau saya tahu makmum yang secang kaya mana gue ini usari fardo dukri fardo usari tapi tidak contek
Wong niat kok dibolak-balik. Usoli fardho dhuhri fardho usoli mengko usoli dhuhri fardho lah kanggo mamet meneh. Arambunge kapan? Ana. Sing tak dire di puter-puter ora rampung. Jadi kayak apa? Mau kalimat kayak Allahu Akbar apa saja Allah. Standar wisar dodol dhuwur pusar Allahu Akbar. Penak sing standar wong sing umum kepenak. Konsore Allahu Akbar. Apa? Ayo muni kok bojone aku ora kae. Sehingga setiap kanjeng Nabi niku ngalami kesusahan jam pira? 08:30 orang kong kula yang bikin jeruk makan bareng ya ingok kaliran ya ingok kaliran senek ya Allah ya cok bersegan ya kane barang kong jadi lapor ke karo Pak Lurah Pak Bupati ngatur desa kakame no jebolan kok berangkat Allah ini ke ketua MUI loh dan sampai Roki Surya kakak bupati kakak para ramah kan jenapi minggah nanti tipon cukah di menel penggali hibon sehingga setiap kanjeng Nabi mensikapi berbagai masalah kok kaya-kaya orang mati ya nuwun saya muda mereka Jibril mesti ngengetakan adam nasyrah nan ke sadra lah orang nasib mulia kotor ayo telah orang kok kayak bayi Allah Domong ke apa kan? Domong. Anong kasan domong. Besok lo gak nampai lulu, padahal kok domong. Besok gue nampong domong, aku tak mau domong. Ini ku bahasa Perancis. Domong. Ini paraan mau mboten enten kok niku. Nggih karang desa Mawacara. Nek kali ngono niku kerek niku lekek. Kerek kok. Kerek kowe. Oh. Nek isih, isih niku nek cara dhewe bahasane san kan malu. Nek mriko, oh, nek rono ku yo kemaluan yo. Sebenarnya nek rono kuwe isih. Kok ora rono kuwe yo kemarin. Nek kudu iso raden mawa cara ya semono kuwe. Ndomong. Wis tak ada pokoke ing memori iki. Ndomong. Lah kan saya pilih ditinggali sisi tangan, sisi kiwa. Sinten dikamalkan Jibril?
Alhamdulillah kan jadi panjenengan tetap istiqomah. Sisih tangan niki golongan Yahudi, sisih kiwon iki golongan Nasrani, dua golongan yang tidak habis-habisnya ingin memperak-perandakan akidah Islam khususnya saknaki sing podo kepingin merebut kejayaan Masjid Palestina. Banyak berisan. Mereka itu Islamilat oleh Allah Ta'ala. Niki minan Masjidil Haram ilan Masjidil Aqsa. Niki saat niki Masjidil Aqsa ke kinepung dilim boyo mangan golongan Yahudi Nasrani, sementara umat Islam minoritas. Namun seketik kadang keprihatinan kita Obama sing diar parep memberikan nuwun sewu kesejukan wonten Timur Tengah, memberikan kesejukan pada umat Islam di Palestina, ternyata pidatonipun dereng menyentuh secara manusiawi dhateng kanca-kanca ing kabupaten Palestina. Kula niku wong ya elek-elek kaya ngene dolanane internet to. Enggak bengi kok waduh ya ora sabaduh. Kaki kesetaraan yang ngerti itu senajan santri ini main internet ini betul sih kudur-kudur niko mau ngaku sih kok kudur dewe ya aku lihat sih penting utama kayak biye ini jalan-jalan sih ngebom nuwun sewu hotel di sopo sih ngebom pasar ikan di sopo ini kemangi dalu kali itu apa tuh sih ini ngelis ketemu lo gimana dulu betul-betul lapor. Kantor kuyomen itu lho lho neni panggil untuk kuah ya Allah mengganggu nungguh saya ilmu kita konjajannya rampung pilpres dana tidak sedikit saat ini program SBY kita dukung rampung kok ini malah yoga ngumpul ngomong kerajaan Masya Allah tangi-tangi ku harga disoting kakak kuyuh sindik domong di setting kula lanjut setiga ikaset ini kula majelah cerita kali bujur kula iki warga Kertosari sing domong iki sebelah kini kacau nabi tindak ngalih dipun gojok segalipun wanita Sristiyo indahin warna ningkan jenabi betul terpengaruh sitan malika malaikat Jibril. Niku gambar bentuk ipun dunya nek adoh ngiwi-wi joyo-royo nek cepat berduri kata godho rencanane. Gara-gara dunya wong dadi geger. Kanjeng Nabi kepan periksa ayat. Lah kok ana sapi wedine ra ilok-ilok kok metu sakale. Oleng cilik kok kena gawe metu sapi. Lah niku sinten niku? Malaikat Jibril gambar napa? Iku gambar wong sing ora bisa ngreksa tutup. Cara mriki napa to iki? Lambi. Seneng yo nek jujur mulih cangkem niku nek ora pinter nih nyancang ora iso mikir. Iki ra sing kacang kape. Gantung nolak barang sing bumatuh kuping katung sepiping krono segeri ono irung gino irung barang sing curung cangkem nolak nyantar janggut nek dibaringi ajan manggut-manggut darah ini kelek nek kita elek darah ini wakil nolak barang sing mateng soalnya nek orang mateng jenane lawak darah ini kokong kecoba omong mesti bingung. Loan mesti maklum nama sebenarnya ambo bingkap. Kalau lagi nama kita sekarang sangat berkorban. Soal tak ngaji kau yang mengarek miroto dosa. Tuto ini kaya-kaya cilik bentuk E. Neng agung akibat E. Sebab tutuk sebab tutuk uang mlebu swarga gara-gara tutuk uang bisa mlebu neraka. Kula aturaken kalih ibot, kok sari.
Cili kaya ngeten kuis entek beras tirang kita jajan. Jenengan itu sekilo setengah kilo, sasi 15 kilo, setahun 110 karo lepancaan panggilan berkatan ya rong kintal setahun umurnya pun serida rong kintal pun serida rolas ton sebenernya kok rolas ton beda ini sedino 10 liter setahun telung aku 600 liter pik telung aku serida telung aku 600 liter ini bodoh karo pitung kula umurnya seridak, seridak begitu itu barang atas rong puluh kolak ada iso manfaatake hebat ada iso manfaatake oh pun akibatnya ya Allah ya monggo sing kira-kira manfaat sesuai kalian bakat ibad ngomong itu agak sesuai kalian bakat agak sulit nih kok tak kedong minta gendong kemana-mana memperjat walaah oleh 8 miliar setengah dan kalau kita 8 miliar Mbak Sure Mbak Marija ini urun dosa ini urun dosa untungnya ada giga kita ya Allah ngaji kali kulo bongkok ketemu dongong kakek jadi akhir usana tumbuki Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi daturi unjukan loro monggo Kanjeng Nabi panjenengan milih ingkang pundi tujuane Kanjeng Nabi milih susu sesuk dari mana. Malaikat Jibril sempat enggak akhir lajeng tersenyum alhamdulillah ya Rasulullah laqad asabtal haq. Padiran sabar nilai ingkang leres menika termasuk dinul Islam lambang yang dilambangkan lewat susu. Kecoba susu niku nuwun sewu bisa nyehatake sapa sing unjuk bayi nangis jerit-jerit dimiki tenang. Turun berkatan tiang sepuh senang ngunjuk susu insyaallah sehat jalanan susu ini termasuk 4 sehat 5 sempurna 5 2 1 dari pakanan kita ya cah cilik ngono waktu waktu ngono ini sing nom-noman orang ngombe susu apa-apa wong ngeluk wadahe wis marem wadahe luku kaleng mas wong sama kita sok seloyo ngaji kok saru kan ini umpama kok kan jinat ini tuh kok milih nuwun sewu arah lapun kiai-kiai temanggung niku coba kok kabeh Durut Mbak Badanuji Mbak Amin Pastori para Antian Nasoha Kaji aku iya punya persis menengah meluskan persis ya lakukan jenis pilku milih susu mama di seokesin mabuk mula kula melu prihatin temanggung mereka termasuk ranking keempat sejawa tengah dalam keterlibatan anak bukan masalah miras kelan narkoba operan umat nek kula pidato kok muli temanggung pusati temanggung muli kuparaan pusati paraan kampungi kulo operan saya miris mana? Kalau itu benar Pak Bupati pindah nang pendopo itu dalam rangka penyelamatan aneh kulo udah mulut kumparaan kubiah ini ya okan BTS ya
palingan si Dita Pani. Kamu krimis lah ketu tak utetake ta. Ngedok remeng-remeng mas kali kula ya aku ya ngene lho ya. Loro nyepak. Kae niku. Ayo. Wis kalian kali kula ya loro ya kuat. Aku masinan ku mak biar. Apa pakaji mangkane tegakanmu ya kok bae. Iya mana ke bari taman. Angger sang kiai mana angger bagi pon mana kalahkan. Akhirnya pon kajian yang dimulikan minggu diperdayakan malaikat Jibril dumugi sidrat dan mendahamu sawah lakuan soan datang Gusti Allah kapan ngadawu supaya mindake sholat limang wa itu proses kebersihan jiwa ya kudu pirang-pirang bisa teratasi kan jenati terus minal masjid ilal masjid itu lalu saya masjid itu afdalul biqa api-api bangunan itu di masjid mila monggo lah di masjid gede ini darun niku maknane panggonan desa panggonan wilayah muntakin mongsi takwa di masjid ini. Dan diri bangun masjid sematan ageng ipun menikah hasidik biada kocok kaya pemparaan musholah elek bongkar total bangun masjid elek direnovasi basal musholah ini wis apik masjid ini wis apik kurang sing jamaah Masya Allah kurang sok meri kalian darul mutat ini. Aku itu gedine kaya ini jamaah ini kebak mau subuh makan kalau pirang saking paraan subuh si jamaah lu gaya tekan jodoh soko lu gaya nanti orang-orang si nanjeru nanjeru kabe mau gunung dotangi sing ngantongi, sing adan, niku wongi siji ngantongi dewe, adan dewe, niku jian nganti serak niku tak subhanallah walhamdulillah suaranya asli serak niku, serak kudewaku, makul tak ngolong kancane imane tokoh, jari makul aja aku tangisin sing ketokon malah pamit. Oh, dewean akhire pun yo kamati dhewe, salat dhewe, yo nangis Gusti. Kula iki kok ngantuke dhewe, ngantuke dhewe, kamati dhewe, sese dhewe, ngantuke iki lan yo ngawang. Entek ya luwes anakku kok kaya turu rasa kono piye entek ake kok melek ya. Kaya sen mau turu wek entek sabelas entek. Cep. Monggo ora kok boten usah rasa tandura. Iki sih ora. Ya ono sing usul. Oh, ngakon dek. Cepet tiber. Kalau ngombe sih tidak berangkuk kok. Bes, jadi yang ingin gue nutup lingkungan berikut ya. Ayo, hormat, ada nama, karena di transisi itu tidak terasa kering. Tak tahu pengalaman soalnya kau berani menetap macam saya. Ya, kok mundo mono. Aku dari Polkan Jenebi memberikan kesejukan datang sedaya umat nilamongga dikitin bulan Rejab Rajabun Syahrullah wa Sya'banu Syahri wa Ramadhanu Syahrul Ummati Rejab niki bulanipun Allah Sya'ban bulanipun Kanjeng Nabi Ramadhan niki bulanipun ummatipun Kanjeng Nabi telung wulan niki jantinaryo apik-apik banget. Bismillah Israq niku maknane usaha Mi'raj itu meningkat usaha panitia termasuk sedaya masyarakat wonten ing Kertosatul mriki usaha ngawontenaken peringatan ayo sarike santun ngono kok yo protes
Kertosari. Niki us nesur. Oh nesur. Iya kok nesur jotek. Pas banget. Wong aku ngaji ngono ki sing pojok ngetut. Nuwun saya ora bos, kula rumiyin nate matur. Untut niku cacahe wonten selikur. Ki sama lho kena. Ana wong sing menang mawon. Sedes. Dika ana. Ana sing ngetut jeneng didanake tak ae dhewe tak dhewe. Ana. Ana sing seneng ngetut iki ndanyu. Lebih-lebih ana. Oke, ana wong sing tentuk ning tukang nyeneri tanggal. Sopo-sopo kuwi? Mumpah buku yo mule padhang tak iki. Ana. Nek ana selikur jenenge kok iki mangke nyuwun bakal diono dengan kula enten iki. Ana sing nuntut katut apase. Ana. Saku ini. Astagfirullahaladzim. Yuk saat ini kita buktikan kongkongnya sing sagun jadi ditotong aja nanti jadi keserak ning lali karo Gusti Allah sing kita sembah. Kita berusaha paling tidak waktu kita niat Allah akan Allah Allah akan mulai diatur Allah berbanjut delok sing arep dia sujud aja sok delok dhuwur. Allah akbar makruh delok dhuwur niki sok marake gegerane sanes. Bismillahirrahmanirrahim. Iki jajane kakehan kan nang musik iki. Ya sekali ngono ra genah-genah ta. Nuwun sewu. Salate sing ape. Nek ono TV yo pateni ono swara yo cilikake ndak ganggu data kita sekalian. Dengan kebaktian yo dienggo sing satrep aja nganggo jas. Lengane ora dilebokno dadi kaya bendara guru sing wis sakter sing kono ngenten menawa kaya bendara guru yen ana wong sing kesusune lha enten Allah kabar bendara guru sing wis sakter sing kene sing ngenten iki amin rungku gawe rungku ora sah ndelok burine barang ngono rungku kok ndelok burine sopo yen kula enten wong salat asar ning ting langgar pandi kubetan yang kula betan kuburan salat asar pun telah jamaah terus masjid ngajengi pun menikah sampun kuburan suasana mendung Allahu Akbar tengah-tengah maca Fatihah ana sing memek bengi ana sing makmum wis radio niat imam ben oleh ganjaran ana sing memek loro sing makmum aku mbasan ruko Allah kabar bingung orang nopo jauh melayu ini kok merupi kok ngemek merun orang sih jauh sholat kok orang nopo ada ibu sing sholat dia kali rayu-rayu masjid pecah listrik ibu bahwa sajadah kita titik tekan masjid wong sing imami garwa kakung pun sampun sepuh asmanipun Mbah Kaji Muhsin ngampun dengan guruku ini kurang merdu-merdu Mbah Sama biar jumlahnya keliru kantor Mbah Muhsin ini harap merdu kapan ini juga dihukumkan di rumah biar kajir wes sholat di rumah, yuk merteng-teng tinggal pelawak ada apa deh gue sama gue kecil bapaknya ada apa sholat kok gue berpuluh gak tau apa ini aku jadi bingung anges banget karena cinta gak boleh nanti coba dicukup deh cuma apa aku gak dipandu para rambut terakhir saya oleh
Dongong. Niki putra-putra niki perlu pengarahan itu Bapak nggih. Sesuk sing arep gawe ngukir pemanggung ki kaya apa niku adik-adik niki. Mila monggo adik-adik wis sekolah dirampungake nek kula titip aja lali ngajine. Penting sanget iki. Wonten sekolahan ngene iki ya ya ati wong mbati ilmu ning nek ora di barengi karo agama pirang-pirang bocah pinter ning ora saleh pinter pirang-pirang bocah sing akali jan menjuat banget ning karo wong tuwa kan ajeng sami iki bocah biye nunggang pitpunten ana wong sepuh gek ing teras nuwun sewu medhun dituntun kok nanti ini sepatu nggak nanti datang aku baru nang hati-hati yo kan aku inje betul aku itu ibu juga inje saat turunnya tapi dari di bentuk gani bocah dia dan bocah saat ini ngomong papa primoti yang sepuh membeteng teras nanggo benda sedih copot kenal poti kita malah digayer wah yo kan deh yo tengok kaget le tanya sudah kampanye benar kagetan kurang ajar kan yo. Ini bocah paraan ngetan sidik demuki marol bablas kurang ngerkong wong bocah niku nek adem niku kangen nek cepaknya peti kok yo bocah ning kos bocah ning pondok dhewe nek dongah rada enak sidik ngetan pamane dancetil kok enak banget. Niki kadang kelingan senengane anak ayo kerja tak kau ni nak tanggung mah nyepeti kotorah turuan si kulit tua-tua kita senengane cukai reket ya rasan bung asasan pirang-pirang ya ora tangga asasan pirang-pirang pada masya Allah lu mau sitik jaluk duit kongkonane angin niku kertosan. Parah, yes, sangat aku. Ayo, esra tepan niki, saran-saran ye, jero ditoto, lahir ya ditoto, apa pernah harap ngadepi Agustusan sesuk, wong atas ingkan, kamaringakan Pak Lurah ye, monggo dalam rangka hut besok, kita sambut. Nuwun sewu, kulon derek mantul, wong niki diwin pasare kodong, wae oleh hadi pula kok. Mulai ini kalau kita saudara sekalian pasar terbakar saja manggung dapat hari bulan apa menek-nek pasar tapi apa rauleh kakan pura ya Pak Hasil dulu sama kan Jerman apa ya kok lo marah sama aja sama aja kobong pasar itu ya di pura resik orang kan luang nikah nikah dan kita belum bisa kalau si tukang satu nikah tukang sapu ini saja ini kok gubahi kok jangan wah orang manusia ini gubahi barter-barter berarti ya Allah kujadikan ada kesetaraan sehingga ini yang nersihi sehingga ini yang ngurangi gubah mau ya ada tempat sampai menurut saya kakak gubahi ya bisa matur kok ya moga nanti wong insya Allah Pak Azri Malika namun satu kali jabatan saja karena usia sama sepuh malah sama kita di negara pondok pesantren kagungan Siti Malika sekitar 2500 kalau ini kalau nonton emas itu ya sama sih nunggu nih ayo kalau sama soalnya kampung ke orang serang aku malah kita di kampung di Siti ya tinggal di sini nih Pak ya ada orang biran duit tanah 1500 dia dari sama ke sekitar 4000 meter. Ya rencana dari kagem pondok, ya pangestu nanti yuk kulo si kon menduduk di mereka. Jago kita menduduk dan pada kali itu omong gue. Makin barengan dari kulo damel pondok tahasus Al-Quran. Mulai cilik gede, ya insya Allah kula utamakno mangke sing bangsa aitab anak yatim
sehingga the have not kurang mampu kita kelola di mereka. Insya Allah yang paling terkait paling terikut sekian kali ini kayak cukur ukur ya termasuk nubun sewu ini cara petangan di balik sertifikat barang niku kanggo yayasan dari sesuai aku minta pingin aku boleh jatah ini bisa manfaat menuntut kulo genah banget wong ngaji kulo genah banget meh amber-amber kulo jejer sok curhat boten pingin ajas moro ajas moro ini ngomongi wong pak tak layani atas nama MUI, tak layani TVRI, TV studio nih kan, stasiun televisi kulo layani studio. Tolong untuk acara curhat ini sudah nuwun sewu diperiksa ulang. Kayaknya tidak cerminan orang Indonesia. Alhamdulillah berkat panjenengan kita nggih nglayani radio sing sok ditunggangi kan. Apa radio? MT kan? Ya, radio sing sok ditunggangi. Saat ini pun ditutup. Tanda tangan berkat Haji Yakun Farah. Wah, materi banget pun. Musa iki karo tombol cek. Senajan kahanan wis koyo ngene. Ya, rokok lapor kirimi ngantos Pak Bibit senenge ra ila ya. Anu cek mubarak terima kasih ya. Saya kemarin kan setengah kan bener mata cocok Pak Bibit niku ning senajan kita operasi nih kan ning alon-alon Pak Bibit tahu persis terus membawa rekamane yo kena kula sebab mereka bali dikeki sarung. Apa orang gader? Bulan ini makin kulo hari ada kejopak gitu orangnya. Cepil, wah cepil, ya salah apa? Bukan bakil kok ya cepil ya. Terima pun, para nabo sangon. Geng, ditutup. Kau jadi orang kafir mas? Mau kau yang galon mas? Karena mau kulo kayak jorong kafir. Jangan ditutup. Kau tendang lah. Mereka kemauan ibu bapak nol saya pun datang para sepuluh sangat saya belum kalau kuyat yang terjadi mempancar suasana ini sampai dahulu datang Pak Lurah dan Tuan Pangan pun termogok marah matur meninggal lunang sirah ini mempancar kalau menu ya dari pecatan ini oh ini lebih berkoso dari kian yang ini yang kebe turut tapi dibuka jadi Pak Haji bisa ada kayak ada piye Jelas tak dia saksi, ono betul, ono uang kena kredit, ayo tu main kalau tujuhnya, acara setengah tu, bro, berapa dia saksi uang kalau tujuhnya, ayo kalau kujum sarung kon nintip oro, yang kau nintip, sebulan dia kau menang, ayo kalau dapat, kamu, bukan aku kasih aku, ayo, aman, tujuh ni, kon nintip, dia kon nintip. Oke, sesuk tekan sesuk ya. Sesuk kudu lapor. Nek ora tak kono kantor polisi. Aku yo muni ngono aku di banget. Yo iso-iso nggih tak sekel mriku akhire pun yo kulo tanggung jawab. Nah, dene kah iki anak sapa? Nyumala jadi mumet banget. Kulo iki rono rene rono rene. Kaya kaum bae kulo. Masya Allah, akhire pun Haji ini terus terang, kalau ini kan maharan dari kata duit, ayo nombok, iya lah. Oh, sebulannya saya ngeluh ngasih rayu, rami pak lorah, kiai ini lah. Salah ini kiai kok gaul, sok tukang ngintip barang. Oh, mani kopi mamon pun kesel lah. Sapa sih mani melekai? Oh, gak mikir. Jangan cecerkan mahu kau berat turun mana berat tomoh acara ini salat ibu meninggal nangke Ramadhan ini pada tiada sesuatu adik-adik do nuwun sewu tak terus Quran tinggi naik bulan Ramadhan dan di paling manfaat kali ini. Semuanya kemauan al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Malikawajim ya Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina wa ala akhirin salli barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa sahabatih wa sallam asma'in Allahumma turlana turutana wa barakatuh wa jami'i masyarakatina wa asadifina wa limanaku haqqun alina falina kata ghafaru dan sadarawayu syafur qurub natu bilayat ladan biladhi na'na mubi ladan biladhi la na'na mubi inna ka anta'na mubi wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan yasir ya Allah yasir lana jami'a umurina dunyana wa akhirana li an tasiraka ya asir alaka yasir ya muhawwina الحولي والحول حول أحوالنا إلى سبيل اللهم أنت ربنا يا رب أنت يا رحمن رحيم حنا وتي ستر أستر جمع عيوبنا وتي غفر اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجميع مشاكل العصر لمن له حق علينا فإنك أنت الغفار الذنوب ستر ويبقى الشف القلوب نذوب إليك من الذنب الذي نعلم به الذنب الذي لا نعلم به إنك أنت أعلم الغيب لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أنزلنا وأنزل الحبيب Ya Allah, mungzalan mubarakan wa anta khairu mutsalim barik lana wa iyyakum barik fi hayatina wa ma'ashina wa ma'atina wa barik fi amalina wa rizqina wa ulatina wa ulatina wa ulatina wa ja'na wa iyyakum min ahli istiqamah wa ja'na wa iyyakum min ladina hum fi salatin khashi'un wa ja'na wa iyyakum من الذين هم لأماناتهم راعون وجعلنا وإياهم يا الله من الذين هم للجنة وارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ذلك وصحبه والسلام والحمد لله رب العالمين تلبي من بعبدن kelas-kelas monggo ikuti singkirkan contoh dami misalnya dek panitia nanti tonto ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.